Pemirsa, Kadis Penduk Capil Juang pribadi memberikan KTP langsung ke penerima BST Kemensos. 224 warga Desa Kedungwungu Kecamatan Tegal Limo mendapatkan bantuan sosial tunai Kemensos tahap kedua yang dibagikan di Balai Desa Kedungwungu yang di acara tersebut dihadiri oleh Kadis Penduk Capil Juang pribadi, DRS Sigit Harijanto Camat Tegal Limo, dampingi oleh Banbinsa dan Babin Kantipmas Minggu pagi. Pembagian BST Kemensos diserahkan langsung oleh petugas pos Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp600.000 per KK. Serta juang pribadi Kadis Penduk Capil langsung memberikan KTP ke penerima bantuan Camat Tegal Limo DRS Sigit Harijanto, yang hadir dalam pembagian BST Kemensos menyampaikan ke seluruh masyarakat penerima manfaat BST untuk menggunakan bantuan sebaik mungkin, jangan malah digunakan hal-hal yang tidak penting, serta saya berharap warga selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan pola hidup sehat. Tapi bergabungan dengan virus corona. Masa kepada zaman virus corona kok tidak bergabungan. Sewa baju sekalian, kemarin ini saya minta untuk ekstra hari. Karena apa? Di bawah corona ini cukup banyak apa itu. Orang tanpa gejala, orang sehat, bisa terserat, bisa membawa virus corona. Tetapi, karena saya cinta dengan jenengan, saya juga tidak bosan-bosan. Di mana tempat saya berada, selalu ngomong corona. Selalu ngomong COVID. Karena apa? Jenengan selalu saya ajak ngomong dengan dan ingat pada waktu itu. Sedih saya bilang, kubu-kubu di pasar Tegal Limo, sedih saya bilang, maunya apa sih? Dan saya tanya, Pak, sambil menanyakan di TV tadi malam, ada 37.000 sekian yang setiap hari kalian tidak segera dibuka new normal, jenengan akan kelihatan nanti menyiksa diri, bekerja nggak bisa, dikurung di rumah, ya makan minta bantuan, selalu minta bantuan, termasuk hari ini BST. Kekuatan pemerintah sangat-sangat terbatas. Mudah untuk menjalankan. Tapi kenapa sampai sekarang kita tidak bisa menjalankan? Karena unsur manusianya. Coba wis, wakil isolasi mandiri di rumahnya. 14 hari tidak boleh keluar. Insya Allah. Iksan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.